Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali kepada Video Madam. Okey, apakah perkara yang paling sukar sekali kita hadapi bila kita ada kucing di rumah? Especially kalau kucing tu kurang sihat. Apa dia? Dodo? Beri makan ubat. Betul tak? Kadang-kadang Madam stres betul kalau kucing Madam tak makan ubat. Ya, jadi kita kadang-kadang tak ada masa nak bawa makan ke vet, bagi ubat makan ke vet, jadi kita terpaksa buat di rumah. Tapi Madam ada satu tips untuk penjagaan kucing, bagaimana kita nak bagi makan ubat pada kucing di rumah. Okey, nak ikut? Okey, jom Madam tunjukkan. Jom, Dodo. Okey, sekarang Madam nak perkenalkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk memberi ubat kepada kucing kita cara yang termudah, terindah dan termurah. Okey, apa kita perlukan? Nombor satu, kita perlukan of course, ubat yang kita nak bagi itulah. Madam gunakan B-Complex hari ini sebab kucing Madam tak ada yang makan ubat. Ya, yeah, so ini B-Complex. Ini dia pilnya. Nah, B-Complex itu sangat pahit. Seperti B-Complex manusia juga, sangat pahit. Dan ini pil yang lebih besar. Dan Madam tunjukkan macam mana kita nak senang bagi ubat pada pil besar ni. Kemudian kita perlukan penumbuk ni. Yeah, boleh beli kat mana-mana, kat Daiso ada, online ada. Penumbuk ni untuk kita pecahkan pil. Ya. Yeah. Dan kita perlukan also pil cutter. Atau pil kata ni lah untuk kita patahkan pil. Atau pematah pil lah, saya panggil pematah pil. Pil kata untuk kita patahkan pil untuk masukkan dalam kelongsong. Okey, kita perlukan kelongsong. Ya, kelongsong untuk letakkan pil. Kelongsong ni kita boleh dapat di setiap farmasi, ya, di berdekatan dengan rumah anda. Okey, kelongsong ni dia jual seperti ni. Dia ada nombor di atas, ya, dia ada nombor 0, 1 hingga nombor 2. Nombor 0 tu besar, yang paling besar. Nombor 1 sedang, nombor 2 yang paling kecil sekali. Jadi untuk Madam, kalau yang nak bagi makan kucing, sebab kucing ni kerongkong ni halus kecil, jadi kita carilah yang nombor 2. Yang ini memang dijamin halal. Ya, halal, jadi kita boleh belilah yang ni, boleh cari di setiap farmasi yang ada. Okey. Jadi kat sini Madam tunjukkan saiznya. Ya, ada dua saiz. Ini saiz yang nombor 1. Okey. Ini saiz nombor 1. Ini saiz yang nombor 2 yang Madam akan gunakan. Okey, sekarang Madam akan tunjukkan cara bagaimana kita nak masukkan ubat dalam kelongsong dan bagaimana kita nak bagi ubat tu pada kucing kita. Okey. Pertama kita perlu ambilkan, kita ambil pil ni dulu untuk masuk dalam kelongsong. Sekiranya pil ni kecil, kita boleh masukkan terus, kita masukkan sajalah terus dalam ni. Tapi manakan pil ni besar, jadi kita dah kena potong pil ni dulu. Okey, dengan menggunakan pil cutter seperti ni. Ya. Masukkan pil dan belahkan dua. Okey, kemudian letakkan balik. Make sure kita bersih ya tangan kita dan sebagainya. Kemudian kita ambil kelongsong ni. Okey, dan kita letakkan pil ke dalam kelongsong seperti ini. Letakkan seperti ini. Okey. Kemudian kita tutup balik penutup kelongsong tu dan kita tekankan. Jadikan dia sekecil yang boleh. Ya, akan dia akan jadi seperti ini. Okey, ini untuk pil yang kecil. Okey, sekiranya kucing kita terpaksa makan pil besar ni seperti Kiki ni. Kiki ni hari tu terpaksa makan pil besar ni, jadi Kiki sangat stres bila tengok pil besar ni. Jadi apa saya buat? Saya pecahkan dulu, kecilkan dia seperti ni, pecahkan, patahkan dua sekecil yang boleh. Ya. Kecil yang boleh. Hancurkan dia. Ya. Dan saya cuba tumbuk. Ya. Tumbukkan pil ni sehingga hancur. Ya, kadang-kadang pil ni bila dia besar dia pahit sangat. Seperti yang ni dia antibiotik. Jadi antibiotik ni memang sukar untuk kita bagi kucing kita makan. Sama seperti antibiotik manusia, sangatlah pahit. Walaupun kita makan air pun macam telan nak telan pun tak boleh. Ya, jadi macam satu hari tekak kita rasa pahit, rasa nak muntah. Ya, sama juga untuk kucing. Okey. Once kita dah tumbuk macam ni. Okey. Okey. Sekarang kita ambil paper. Ya, paper macam ni. Letakkan di atas paper. Selalunya paper warna putih lah. Ya. Kemudian
kita bawa ke depan sikit seperti ini. Ya. Dan kita cuba masukkan dalam kelongsong ni. Seperti ini. Nampak tak? Nampak tu air? Bagi air ke sini. Ya. Masukkan. Okey. Okey. Seperti ini. Kita cuba masukkan semualah. Apa yang ada kita cuba masukkan semua ke dalam kelongsong ni. Cuba tangan kita bersih ya, sebab ini ubat yang nak bagi pada kucing. Macam kita basuh tangan kita dulu ataupun nak pakai sudu pun boleh. Tapi madam suka macam ni. Sebab rasa puas. Okey, dah masuk semua. Ini yang kita cari tudung ni mana tadi. Okey, tutuplah tudung ni. Jadi, tekan. Okey, dah siap. Ya, ini untuk yang besar dan juga untuk kalau kita nak tumbuk ya. Okey, inilah dia dua cara kita nak beri makan kucing. Now, yang paling senang tentang yang ni ialah bila gel ni, kelongsong gel ni dia macam gelatin. Jadi bila kena air, dia jadi lembut. So, jadi bila kita masukkan dalam mulut kucing, kita tolak ke dalam, dia akan terus dengan licin dia masuk ke dalam perut kucing. Jadi kucing tak rasa pahitnya, dia tak rasa tersangkut di sini. Kadang-kadang kita bagi makan kucing ubat, ubat tu tersangkut di sini. Dia tak masuk ke dalam lagi. Jadi satu hari kucing tu akan merasa loya, akan merasa kurang sedap. Sebab pil tu masih sangkut di sana. Ya? Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita nak bagi pil ni pada kucing. Okey, sekejap ya. Okey, saya bersama kucing saya Dodo. Hai Dodo, say hello ya. Kucing Dodo yang akan menjadi model hari ni untuk macam mana nak gunakan kelongsong ubat ni untuk bagi ubat. Okey, mula-mula kita ambil kelongsong ni, pegang di sini. Dan kita cuba pegangkan kepala kucing tu ke belakang. Ya, satu tangan mesti di belakang untuk support. Dan kita bukakan mulut kucing. Nak nak yang kedatang macam ni. Okey, dan kita bukakan saya. Good boy. Okey, dan kita tolakkan terus ke dalam kerongkong seperti itu. Habis, selamat. Senang sangat. Jadi, dengan itu kelongsong ni licin. Jadi, dia akan terus masuk ke dalam kerongkong dia. Okey, say, are you okay sayang? Thank you mommy, thank you mommy, thank you mommy. Okey. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak, jadi inilah cara yang paling mudah bagi saya and I'm sure also bagi everybody. Sila sharelah cara ni dengan kawan-kawan kita yang selalu naik stress bila nak bagi kucing makan. Selepas saya siapkan semua tu, simpanlah dalam kabinet ataupun dalam container seperti ini ya, siap-siap. Saya senang besok pagi tu ambil dan terus bagi kucing kita makan seperti ini. Ya. Okey, kalau ada apa-apa boleh share kan. Dan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum. Yeah. Bye Dodo. Bye-bye.